Bagi kalian yang ingin melakukan pemasangan aplikasi ujian SMP, kalian download terlebih dahulu melalui link yang sudah dibagikan oleh guru kalian. Setelah di-download, hasilnya akan berupa file zip. Kalian lakukan ekstrak terlebih dahulu dengan menekan tombol Extract All di aplikasi Explorer atau klik kanan. Kemudian ekstrak all. Ekstrak. Secara otomatis, Windows biasanya akan menampilkan folder hasil ekstrak. Jika tidak, kalian cukup menekan dua kali, double klik di folder yang sudah diekstrak tadi, SMP KK Ujian APP. Kemudian, untuk pemasangan, kalian cukup melakukan double klik pada aplikasi. Double klik. Kemudian tekan yes. Kemudian tekan install. Tunggu beberapa menit hingga proses selesai. Dan kalau sudah selesai, kalian cukup menekan finish. Secara otomatis, aplikasi akan membuatkan shortcut di desktop kalian. Kalian cukup tekan double click pada shortcut yang sudah dibuat tadi untuk membuka aplikasi. Double click, kemudian tekan yes. Akan menampilkan halaman konfirmasi dari administrasi. Ini jangan ditutup, jangan pernah ditutup. Kalian cukup melihat dan membaca instruksi apa yang ada di halaman administrator ini. Apakah kamu siap mengikuti ujian? Tekan Y kecil, kemudian Enter. Biasanya di awal akan membutuhkan waktu yang lebih lama untuk laptop-laptop baru yang diinstal. Kalian cukup menunggu hingga semua ditampilkan. Nah, ini adalah tampilan awalnya. Untuk pertama, kalian bisa mencoba melakukan konfirmasi melalui konfirmasi pemasangan. Kalau sudah melakukan konfirmasi pemasangan, kalian cukup menekan tombol close untuk keluar dari aplikasi. Nah, tapi tidak sepenuhnya keluar karena kalian harus melakukan menutup aplikasi sepenuhnya ini dengan melalui halaman administrator ini. Di sini ada panduan untuk keluar, tekan Y besar. Kalian cukup tekan Y besar, kemudian Enter, dan aplikasi kalian keluar dan komputer kalian keluar kembali seperti semula.